Ini kenapa liang lahatnya bisa kegetaran? Pak Ustadz, tadi saya udah pesan sesuai dengan ukurannya Pak Ustadz, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba liang lahatnya mengecil. Ya udah Pak, cobain tinggal liang lahatnya. Ya Ma, ya lagi. Mas, tolong digali lagi liang lahatnya, Mas. Ustaz, longsor. Sabar ya, sabar. Nanti kita coba gali lagi. Ya Pak, kita sedang ikhtiar untuk membaikkan pemakaman jenazah. Coba Pak, Bapak gali lagi. Ya Pak, coba gali lagi Pak. Ayo Pak, semangat dong Pak, galinya Pak. Ayo, biar muat kuburannya. Ustaz, tangannya longsor lagi nih. Ya Allah, ya Allah. Tangannya longsor terus. Longsor mulu ya. Jenazah itu anak bumi. Mungkin semasa hidupnya dia terlalu banyak berbuat dosa. Boyen, gak baik ngomongin orang yang udah meninggal. Ya gimana tuh nanti, meski begitu. Berarti banyak dosanya. Saya jadi keingat kelakuan almarhumah semasa hidupnya. Ya udah, mari kita angkat jenazahnya Pak Ustadz. Iya Pak, tolong ya. Iya. Ih, si Boyen, ada belatungnya. Astagfirullahaladzim. Itu ketuket dari belatung. Pak Ustadz, itu kok masih ada belatungnya, padahal ini kan udah dimandiin. Pak Ustadz, apa perlu kita mandikan lagi jenazahnya? Jenazahnya nggak perlu dimandikan lagi. Cukup ditambahin kapur barus yang udah digerus Haji Baleh. Oh iya Tante, Iqbal punya ini. Ini Tante, kapur barus. Ya sudah kalau gitu Tante, Iqbal jalan duluan ya. Iqbal mau cek persiapan yang lahatnya. Permisi semua. Waalaikumsalam. Makaman lagi mau ngubur, pingsan lagi. Tuh, gak apa-apa, biar aja ibu di rumah. Biar kita yang makamin. Kuasa Allah dalam kejadian ini. Ya udah, bapak-bapak, tolong dirapikan jenazahnya.
Langsung kita bawa keranda ke pemakaman. Cepat. Mau hujan nih. Ayo, kenceng banget. Hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Pak Ustadz, itu lubang lahatnya kayaknya kecil ya, Pak Ustadz? Iya, kamu buat itu. Iya, Pak Ustadz, ini terlalu kecil nih, Pak Ustadz. Iya, kecil banget ini. Iya, deh. Astagfirullahaladzim. 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 Pak, ini kenapa liang lahatnya bisa kekecilan? Pak Ustadz, tadi saya udah pesan sesuai dengan ukurannya, Pak Ustadz. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba liang lahatnya mengecil. Ya udah, Pak. Coba yang digali lagi. Iya mas, gaya lagi. Ya. Mas, tolong digali lagi liang lahatnya mas. Astagfirullahaladzim! Ustaz! Longsor kayaknya Pak Ustaz. Ya Allah, longsor! Sabar ya. Sabar. Nanti kita coba gali lagi liang lahatnya. Kita sedang ikhtiar untuk kebaikan pemakaman jenazah. Coba Pak. Bapak gali lagi liang lahatnya. Pak, gali lagi, Pak. Ayo, Pak. Semangat dong, Pak. Galinya, Pak. Ayo. Biar muat kuburannya. Ustaz, tangannya langsung lagi nih. Ya Allah, Ustaz. Longsor mulu ya. Ini jenazah tolak bumi. Mungkin semasa hidupnya dia terlalu banyak berbuat dosa. Nggak baik ngomongin orang yang udah meninggal. Berarti banyak dosa. Saya jadi keingat kelakuan almarhum mas masa hidupnya. Saya senang banget akhirnya nikah juga sama Pak Komar. Pokoknya saya janji deh, saya akan selalu setia sama Pak Komar. Kan saya nikah sama Pak Komar, saya cinta sama Bapak. Tuh, Elma, kamu dengar sendiri kan? Walaupun Bapak sudah tua dan sakit-sakitan, tapi Saripah tetap sayang dan cinta sama Bapak. Tapi... Elma, kamu kan sibuk di Bandung, ngurus bisnis keluarga kita. Nah, sementara Bapak di sini, sakit ginjal. Makanya Saripah ini akan jadi pendamping Bapak yang setia setelah ibu kamu lama meninggal. Pokoknya tenang aja, saya janji saya akan selalu siap mendampingi Pak Komar. Aku ragu, apa benar perempuan ini tuh suka sama Bapak? Jangan-jangan dia cuma mau menguasai harta Bapak. Waalaikumsalam. Itu perhiasnya udah datang nih. Itu Mayang sama Lala. Ya, Mbak Mayang, yang ini bisa langsung ke kamar aja dirihasnya ya. Iya, Mbak Elma. Tapi sebelumnya pengantin prianya saya pakai kalung melati dulu ya, biar serasi sama pengantin perempuannya. Pak Komar, permisi, saya pakai kalungnya ya. Boleh, boleh. Siap-siap. Udah cantik sekarang bersih sama kamu. Oh, cantik bener-bener. Tiba.
Permisi. Maaf, Ustaz, Pak. Ibu cepat. Ibu, ini apa-apaan sih? Udah datang yang tolak manggilnya Ipa, Ipa, sorry, Pak, sorry, Pak. Panggilnya Sari. Iya, Sari. Mulai hari ini, Ibu panggil aku Sari, ya. Masa nama aku Ipa, Sari, Pak? Kampung, tau gak? Malu-maluin aja. Iya, Sari. Ini Ibu juga. Ibu kan sadar kamu tuh hari pernikahan aku. Sadar kamu? Penampilan Ibu degil banget, Ibu. Malu dong aku kayak begini. Gimana kalau tamu-tamu lihat? Masa dia melihat Ibu aku kayak begini? Bu, Ibu sadar gak sih, Bu? Penampilan Ibu kayak gembel. Sedangkan aku bakal jadi nyonya di rumah ini. Mau ditaruh mana muka aku kalau Ibu kelihatan kayak begini? Aduh, pusing deh, pusing. Sari, kamu gak boleh seperti itu. Ganti deh bajunya, ganti. Masih aku malu.